basa-basi. Warganet utang maaf Ayu Ting Ting akhirnya beberkan hubungannya dengan Raffi Ahmad, ngaku suami Nagita Slavina yang naksir duluan. Gue inget banget. Warganet utang maaf Ayu Ting Ting akhirnya beberkan hubungannya dengan Raffi Ahmad, ngaku suami Nagita Slavina yang naksir duluan. Ayu Ting Ting masih kerap disangkut pautkan dengan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal ini mengingat gosip kedekatan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Ayu Ting Ting dan ayah Rafathar itu pernah mengisi sebuah program televisi bersama. Kedekatan keduanya lantas membuat publik salah paham. Bahkan publik menuding Raffi Ahmad telah main serong dengan sang biduan. Kendati demikian, dalam satu kesempatan, Ayu Ting Ting pernah mengakui dirinya sempat didekati oleh Raffi Ahmad. Hal itu terungkap saat Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad menjadi juri di ajang pencarian bakat Kilo DMD di Indosiar beberapa waktu lalu. Cerita bermula saat Raffi Ahmad menyebut peserta pilihannya mirip sosok Ayu Ting Ting zaman dulu. Si peserta pun mengaku ia mirip dengan Ayu Ting Ting sebelum glowing. Dih, gue udah putih, enak aja lo. Gue putih dari dulu, udah bule, bantah Ayu Ting Ting seakan tidak terima dikatai pernah dekil. Emang Ayu Ting Ting dulu hitam, disuntik putih ya? Tanya Raffi Ahmad iseng. Ditanya seperti itu, janda satu anak itu semakin sewot. Bahkan ia membongkar Raffi Ahmad sempat naksir dirinya. Ih, sorry ya, gue udah putih dari dulu. Bukannya lo udah suka sama gue dari dulu. Pakai sok-sokan ngelak lo. Jawab Ayu Ting Ting yang membuat satu studio heboh. Mendengar hal itu, Ruben Onsu pun ikut penasaran. Udah dari dulu lo suka sama Ayu? Tanya Ruben Onsu. Mau gue ceritain tentang Raffi Ahmad lagi. Dulu-dulu gak jadi, katanya kemudian. Mendengar hal itu, Ayu Ting Ting akhirnya membongkar sendiri. Warganet utang maaf. Diakui biduan kebanggaan kota Depok itu, Raffi Ahmad sempat mengajaknya jalan. Dulu nih ya, dulu waktu gue pertama kali masuk TV, si Raffi Ahmad ngebaik-baikin gue. Ngomong gini, Ayu tinggalnya di mana? Di Depok. Ya sudah, hari Sabtu aku main ya ke rumah, aku jemput ya, jalan-jalan ya, kisahnya. Dia udah nungguin. Potong Raffi Ahmad semangat. Membantah Ayu Ting Ting berdalih saat itu dirinya sedang rekaman. Gue gak nungguin, gue lagi rekaman. Gue inget banget, tiba-tiba di WhatsApp, Ayu sorry ya, wah aku meninggal. Bohong, gue sumpahin, wah lu meninggal beneran. Gimana coba? Sungut Ayu Ting Ting kesal. Mendengar cerita itu, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan menyalahkan Ayu Ting Ting lantaran mempercayai Raffi Ahmad yang memiliki image playboy. Lagian buaya lu percaya, celetuk Ruben Onsu. Dua kali jadi janda tapi tampangnya masih BABG, Wulan Guritno ngaku kini fokus bahagiakan diri sendiri, nggak perlu status. Sosok artis Wulan Guritno selalu berhasil menjadi buah bibir warganet. Pasalnya, apapun yang berkaitan dengan Wulan Guritno tidak pernah luput dari sorotan. Diketahui, Wulan Guritno pernah dua kali gagal dalam berumah tangga. Yang pertama, pernikahannya dengan Attila Shah harus kandas pada tahun 2000. Selain itu, Wulan Guritno juga mengaku menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga saat bersama Attila Shah. Setelah itu, Wulan Guritno menikah lagi dengan Adila Dimitri pada tahun 2009. Namun sayang, keduanya resmi bercerai pada 8 April 2021 lalu setelah dua kali gagal membina rumah tangga. Kini, Wulan Guritno fokus untuk membahagiakan dirinya sendiri dan anak-anak. Wulan Guritno pun mulai rajin berolahraga, mengelola sejumlah bisnis hingga kembali syuting film. Meski menyandang status janda, Wulan Guritno tetap terlihat bahagia. Hal itu terungkap saat ia jadi bintang tamu dalam kanal YouTube TS Media beberapa waktu lalu. Wulan Guritno mengaku melakukan perawatan wajah agar tidak terlihat menua. Treatment wajah saja biar gak terlihat menua, kata Wulan Guritno. Janda selalu terdepan, celoteh Mary Riana. Tergantung jandanya, jawab Wulan Guritno tersenyum. Wanita berusia 40 tahun itu mengaku ada beberapa laki-laki mapan dan tampan yang berusaha mendekati hatinya. Semua cewek banyak mendekati cowok, bingung aja harus gimana responnya, ucap Wulan Guritno. Ibu tiga anak itu sekarang justru merasa nyaman memiliki hubungan cinta sekalipun tanpa status pernikahan. Gak apa-apa tanpa status, gue sudah dua kali cerai, gak perlu status, kata Wulan Guritno. Sedatangnya jodoh saja, fokus gue membahagiakan diri sendiri, anak-anak dan bisnis, ujar Wulan Guritno.
Hingga detik ini Nisa Sabian tidak menunjukkan etikat baik, Riri Fairuz beberkan hubungan dengan sosok yang disebut-sebut perusak rumah tangganya. Masih ingat dengan sosok Riri Fairuz, wanita yang menjadi pusat simpati publik usai perselingkuhan suaminya dengan Nisa Sabian terkuak. Jika menilik kedekatan mereka di masa lalu, tidak akan menduga jika rumah tangga Riri Fairuz dirusak oleh Nisa Sabian yang sudah ia anggap adik. Terungkap pula, jika Riri Fairuz cukup lama menutupi perselingkuhan Ayus hingga akhirnya memilih menyerah dan membongkar semua. Kini Ayus lebih memilih Nisa Sabian. Riri Fairuz tetap melanjutkan hidupnya dan merawat buah hatinya. Lantas bagaimanakah hubungan Riri dengan Nisa Sabian kini? Diungkap Riri, ia sudah sangat lama putus komunikasi dengan vokalis Sabian gabus itu. Enggak pernah komunikasi. Emang enggak pernah komunikasi udah lama banget. Udah berapa tahun yang lalu, sudah lama banget. Dikutip dari YouTube populer seleb. Saat disinggung perihal itikad baik Nisa Sabian untuk menjalin komunikasi dengannya, Riri Fairuz mengaku tidak tahu. Nggak tahu, nggak ada kali. Kok tanya saya ya? Saya nggak tahu dia ada etiket apa enggak. Kalau saya sih ya biasa aja. Dalam kesempatan tersebut, Riri Fairuz juga menuturkan bahwa pernah melalui masa-masa jenuh dan lelah terkait perceraiannya. Namun, Riri Fairuz memilih untuk bangkit dan bersyukur. Hal ini lantaran Riri menyadari bahwa masih banyak orang yang tidak seberuntung dirinya. Ada sih, kalau kayak gitu ada. Cuma balik lagi ke bersyukur ya. Masih banyak orang-orang yang lebih di bawah aku lah. Sekarang alhamdulillah, sekarang enjoy, happy, nikmati, jalani, syukuri, tutup Riri Fairuz. Lauda Cinta Bella tampil anggun saat kunjungi Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab. Artis cantik Lauda Cinta Bella memang kerap mencuri perhatian publik, terlebih setelah Lauda Cinta Bella bercerai dari Engku Emran. Sang artis menjadi lebih jarang bersosial media. Hal inilah yang membuat para penggemar merasakan kerinduan mendalam pada Lauda Cinta Bella. Bak mengobati rasa rindu penggemarnya, wanita yang akrab disapa Bella baru-baru ini mengunggah momen liburannya. Bella belum lama ini berlibur ke Abu Dhabi dan mengunjungi Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab. Sebagaimana diketahui, Istana Khars Al Watan UEA telah dibuka untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya ruangan yang dapat dikunjungi yaitu Majelis Al Barsa atau yang dikenal sebagai The Emirati Majelis. Ruang tersebut menjadi area pertemuan yang didekorasi mewah dengan hiasan lampu gantung dan bernuansa serba emas. Istana yang menjadi landmark Abu Dhabi itu kerap dapat menampung sebanyak 300 pengunjung.